atau ranu merah. Ranu merah merupakan ranu yang pada saat ini yang ada di Desa Andung Sari, Kecamatan Piris, Kabupaten Probolinggo, atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Rame, yaitu ranu merah, yang dimulai pembangunannya sejak bulan Desember 2018, satu tahun yang lalu. Tidak jauh dari jalan raya, sekitar 200 meter untuk berjalan kaki dan menaiki sepeda. Sayangnya, meskipun pemandangannya tidak kalah dengan ranu Sidaran, hanya saja di ranu merah ini tidak ada penjaganya, terutama masalah keamanan dan uang masuk. Kurangnya tempat yang sangat teduh di sekeliling ranu merah ini. Hanya saja cuma ada satu shelter untuk berteduh. Keistimewaan di ranu merah ini, ranu merah akan merah ketika pada saat musim kemarau saja. Pemandangannya yang begitu sangat indah, tenang, dan nyaman. Cocok untuk tempat memancing dan tempat camp. Di sisi lain, ranu ini dikelilingi oleh pohon pinus dan pohon temon. Ikan yang begitu sangat banyak untuk kebutuhan masyarakat di sana.